Hai, K-pop Enthusiastic. Welcome back to my channel. Oke, setelah kita ngereaksin dua lagu dari member Mamamoo, yaitu Solar dan Moonbyul. Dan Solar itu Honey, Moonbyul itu tadi CITT atau Cheese in the Trap. Sekarang, gue masih balik lagi ke Moonbyul, yaitu lagu keduanya, Lunatic. Oke, mungkin gue nanti bakal bahas juga mengenai yang Cheese in the Trap tadi di akhir video nanti Lunatic. Biar sebagai perbandingan aja gitu untuk lagunya Moonbyul sendiri gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat Moonbyul Lunatic. Oke, kita udah ada di videonya Moonbyul yang kedua yaitu Lunatic. Ini sih udah hampir lama banget ya. Awal tahun banget, maksudnya Januari 19, 2022. Oke, langsung aja videonya di like, jangan lupa quality title. Oke, ada quality 1080. Langsung aja Moonbyul Lunatic. Kok ini kayak beat-beatnya itu ya? Tuh, kayak nggak, udah nanti aja. Rumah sakit ya? Ini baru Moonbyul. Wah, gue lebih suka ini sih. Build up. Ini baru Moonbyul, guys. Lunatic.
Oke, itu dia tadi. Lunatic by Moonbyul Mamamoo. Gua dari awal sih sebenarnya tadi denger udah tahu sih kayaknya bakal lebih suka ini daripada Kiss in the Trap gitu ya. Tapi gini. Sebenarnya tuh tipe musiknya mirip-mirip ya. Kiss in the Trap dan Lunatic itu konsepnya juga mirip-mirip, kalau yang tadi Kiss in the Trap kan itu di sekolahan, ini di rumah sakit gitu ya. Cuma ada beberapa bagian part-partnya yang gue lebih suka di Lunatic, dan terlebih lagi rap line-nya sih lebih kerasa Moonbyul banget gitu di lagu ini tuh. Ya gitu sih kalau menurut gue. Gue lebih suka Lunatic gitu. Kalau kalian gimana, untuk ini sekedar membandingkan aja gitu ya, antara Lunatic dan Kiss in the Trap, karena gue kan abis reaksiin lagu itu juga. Tapi ya mungkin ada juga dari kalian yang malah mungkin suka banget dengan keduanya gitu. Gue juga sebenarnya suka gitu ya, cuma kalau untuk membandingkan gue lebih prefer ke Lunatic gitu loh. Dan makanya gue penasaran sih, pengen lihat sekali lagi ya Moonbyul Lunatic. Nah, tadi kan pas di bagian part ini tuh gue ngomong sesuatu ya. Sebenarnya ini lebih ke flashback sih. Gak tau kenapa pas gue denger intro seperti itu tuh langsung di otak gue itu, wah ini intronya IZ*ONE banget nih gitu. Karena gak tahu ya, gue karena sesuka itu juga sama IZ*ONE dulu. Dan ya udah gitu, template mereka tuh seperti itu, tapi walaupun templatenya sering sama, gue suka gitu loh. Dan ini tiba-tiba gue jadi terngiang-ngiang lagi, teringat lagi dengan beat yang seperti ini, makanya gue tadi teringat dengan IZ*ONE gitu. Oke, okay, lanjut. Nah, 특이한 걸까? 뭐 때문에 버릇인 걸 잘 알지만 control 할 수가 없잖아 When I was young 그때부터 우리 엄마도 포기했어 yeah, 좋으면 딱 알아들어 yeah, 짐을 꼭 해야 알아들어 넌 제껏 기분 맞춰 내 기준에 너를 맞춰 Dan rap line-nya juga lebih sick gitu loh. 짐을 꼭 해야 알아들어 넌 제껏 기분 맞춰 내 기준에 너를 맞춰 Build up-nya juga enak banget ini. Gimana sih? Lunatic. Enak banget sih pas kalau pengucapan Moonbyul-nya mah, coba gua enggak bisa ngucapinnya, jadi gimana? Gokil Moonbyul. Oke, lagi deh. Ini part yang menurut gue, ya gue bilang tadi kenapa Moonbyul banget gitu ya, karena gini loh.
Moonbyul itu salah satu rapper cewek yang gua suka gitu ya di K-pop. Karena unik gitu, dia tuh kan punya tone suara yang unik, lebih berat gitu ya dibandingkan vokal-vokal member lainnya atau vokal-vokal yang ada di grup K-pop gitu. Makanya gua suka itu sama Moonbyul. Ya, itu dia sekali lagi Lunatic by Moonbyul Mamamoo. Dan ya, udah jelas gue lebih suka ini sih ketimbang CITT, walaupun CITT juga oke gitu ya. Cuma cara gue untuk menikmati lagunya itu mirip gitu dengan tadi yang sebelumnya Solar Honey gitu. Jadi pas di reaksi kedua itu yang lagi-lagi sebenarnya gue pengen nge-review, gue tuh kayak yang wah udah sih ini mah cuma gue nikmatin aja gitu lagunya, karena gue memang sesuka itu gitu sama Mamamoo juga kan. Jadi ya, overall Solar Honey, Moonbyul, CITT, Lunatic, okay lah 3 dari 3 yang ngebuat gue jadi gak sabar banget dengan comeback Mamamoo ya. Mungkin ada info dari kalian kapan nih kira-kira Mamamoo bakal comeback lagi. Gue udah gak sabar. Jadi ya, sekian untuk reaksi dari member-member Mamamoo kali ini. Solar, Moonbyul, Gokil semuanya. Dan ya, terima kasih buat yang udah nonton. Dan ya, yang suka sama video gue, jangan lupa di like, share, komen. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Terima kasih.